Kalau menurut penerawangan saya, ini makhluk astral ini banyak banget nih. Bentuknya banyak. Di antaranya ada yang dari tanah gurun. Yang teblondro, artinya saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa, meneng-meneng aku ngomong hal Fir'aun, coba. Dan itu saya kesambet. Ya, kui aku randui rencana moro-moro apa canggam kui macetot, pecodot, Fir'aun, Haman, apa, koron kuit ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangslupi sesuatu. Wis ana sing menang iki saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Salim dan 10 naga, enggak 90 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini kisahnya bocor-bocor itu dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Ya, setelah saya melakukan penerawangan, ternyata memang Cak Nun disusupi. Ada yang menyusupi makhluk astral yang energinya luar biasa. Ini bukan sembarangan. Kalau menurut penerawangan saya, ini makhluk astral ini banyak banget nih. Bentuknya banyak, di antaranya ada yang dari tanah gurun, makhluk yang mengangsupi atau yang menyusupi sehingga kemudian menjadi kesambet. Ini sosoknya tinggi besar, berdaster, kemudian jenggotnya ngelamir, jidatnya kosong, ini dari tanah gurun. Ini perlu dirukyah bersama-samanya agar Cak Nun tidak kesambet lagi. Karena ini membahayakan bangsa dan negara kalau sampai ketusupan terus-menerus seperti ini. Kemudian yang kedua juga ada makhluk yang dari dalam negeri sendiri, dari Gunung Sendana nampaknya. Ini juga banyak banget itu sosoknya, ada yang rambutnya panjang, gundul, ya. Ada yang gendut, dan orang yang kesusupan tidak boleh untuk diikuti. Orang yang kesusupan harus disembuhkan dulu ruhnya disembuhkan dulu agar tidak dikendalikan oleh makhluk jahat, tidak dikendalikan oleh makhluk lain. Tidak boleh orang yang dalam kondisi mabuk, dalam kondisi pengaruh saat makhluk lain kemudian memberikan ceramah, memberikan fatwa, memberikan ucangan kepada
banyak orang. Ini berbahaya. Boro-boro akan membangkitkan ruh orang lain. Karena mengendalikan ruhnya sendiri saja nggak bisa. Maka kalau kemudian diberikan mic, diberikan mimbar untuk membangkitkan ruh banyak orang, maka bukannya ruhnya yang akan tercerahkan, bukan ruh banyak orang yang akan bangkit, justru berpotensi membuat ruh-ruh yang lain yang ada di banyak ikut kesusupan, dan ini berbahaya.